istilahnya informasi yang masuk kepada kami itu. Bang, agama lain nggak ada. Itu kan hak daripada pihak apa askara aja lah. Kalau misalnya ada pembuktian, ya silakan buktikan kan gitu aja. Bang, ini ada alasannya nih bang, kenapa pihaknya sekarang ngajuin banding. Yang pertama katanya ada dua orang anak. Yang kedua ada pil yang merusak rumah tangga. Nah yang ketiga keberatan dengan alasan putusan hakim yang memihak ke penggugat. Gimana gitu bang? Jadi kalau misalnya yang pertama adanya anak, ya kedua anak itu kan tetap dalam pengasuhan orang tuanya, ibunya, bukan orang lain. Tanggung jawab bersama antara Pak Askara dan Mbak Hewi. Yang pertama saya jawab. Yang kedua untuk masalah pil kami tidak tahu menahu. Yang ketiga untuk putusan pengadilan itu kan pengadilan memutuskan bukan daripada pihak kami. Tetapi dasar-dasar seperti itu silakan aja. Itu merupakan hak daripada kuasa hukum Pak Askara. Dari pihak Pak Askara itu hak mereka, nggak apa-apa, silakan aja mau banding, mau kasasi, mau apa, itu hak hukum mereka, nggak ada masalah. Begitu aja. Itu kan merupakan upaya hukum mereka untuk pihak Pak Askara. Nggak apa-apa, silakan. Oke, bang, yang soal biaya per bulan 10 juta untuk dua anak, Bu Nindi sendiri bersedia atau ada keberatan atau bagaimana, bang? Ya kalau misalnya kayak menilai, no, ya sih ya pasti Mbak Nindi ada sedikit keberatan, tetapi itu tidak menjadi hal persoalan yang sangat mendasar bagi Mbak Nindi. Dan Mbak Nindi kan seorang perempuan yang kuat juga kan, tegar, dia juga bisa kok membiayai kebutuhan hidup anaknya nanti ke depan. Seperti itu kan. Bang, sebelumnya kan Nindi ini menuntut 100 juta per bulannya, tapi majelis hakim memutuskan hanya 10 juta per bulan karena melihat kondisi Askara ini kan sekarang sedang ada di penjara. Nah, dari pihak Nindi sendiri bagaimana, bang? Menerima? Ya, kita juga menerima secara normatif aja. Orang di penjara gimana mau menghasilkan? Kan begitu. Permintaan tuntutan kita di dalam gugatan itu 100 juta per bulan, yaitu hak daripada Mbak Nindi kan. Tetapi kalau dikabulkan ya, 10 juta per bulan ya mau tidak mau diterima dengan kondisi situasinya bahwa Pak Askara masih dalam proses proses hukum kan gitu kan, tidak mungkin orang di penjara tidak mau penghasilan dengan ini kan, nggak mungkin, nggak masuk akal juga. Tetapi ya itu, Mbak Nindi seorang wanita yang kuat, yang tegar, dia menerima, ya udah nggak ada masalah.